Hola, selamat pagi, dan saya akan mereview kemenangan Grandmaster termuda dunia Abhimanyu Mishra atas YouTuber catur Erik Rosen pada babak ke-7 Reykjavik Open. Mishra sebagai putih E4 dan Erik Rosen menggunakan Sicilian Defense. Kuda Raja keluar E6, G3, Kuda C6, Gajah Fianchetto, dan Kuda F6, Menteri E2. Pion E5, Rokade, Gajah E7, Pion C3, dan Rokade, Kuda A3, Pion D5, Pion ditukar, Menteri makan pion, dan D3, Gajah F5, lalu benteng E1, serangan pada pion, dan hal ini memprovokasi Gajah D6, mempertahankan pion, sebuah kesalahan fatal karena menteri kemudian terserang setelah pergerakan kuda. Jika Erik Rosen menutup serangan, kuda akan makan gajah, menteri makan, dan pion makan. Mishra unggul satu pion dengan posisi yang superior. Maka Erik Rosen memutuskan menyerahkan menteri guna ditukar dengan dua perwira setelah raja makan menteri dan pion makan kuda. Abhimanyu Mishra membalas dengan kuda C4. Benteng menyerang menteri dan menteri D1. Lalu gajah ke petak C7. Dan Mishra menukar benteng. Benteng makan diikuti Gajah G5, Kuda D5, Menteri B3, Gajah makan pion, Menteri makan pion, Kuda mundur, dan Menteri B5, Benteng E2, Gajah makan kuda, Gajah makan, dan Menteri D7. Gajah ke petak E7. Selanjutnya, sebuah taktik interference. Kuda E5 mengorbankan kuda sambil menyerang gajah. Erik Rosen terjatuh. Dia memakan kuda. Dan Mishra melakukan skak yang memaksa gajah menutup skak, membuat benteng hilang dan kuda terserang. Erik Rosen mencoba pion makan pion, pion makan, dan kemudian kuda B6, benteng ke petak D1, pion C4, dan benteng makan gajah, pion makan, kemudian menteri D4, pion G6, menteri makan pion, kuda A4, lalu menteri A6, kuda makan pion, Mishra mengambil pion, menciptakan pion bebas. Kuda B5, menteri di baris ke-8, serangan pada kuda. Tapi kuda A3, dan Abhimanyu Mishra menggerakkan raja untuk membantu serangan. Raja G7, Raja E4, Pion H5, dan F4, Gajah E7, Menteri skak, memprovokasi Gajah F6, tapi Abhimanyu Mishra menyerang kuda, dan kuda hanya punya satu tempat yang aman, yaitu ke petak B1, kemudian diselesaikan dengan Raja D3. Erik Rosen menyerah karena kuda dipastikan terjebak.